Orang lain SPN dapat sambung belajar. Anak AI lepas SPM dapat lagi. pun dapat tanda A pun, tapi yang penting dapat lagi. Orang lain setelah lulus langsung sambung belajar. Anak saya setelah kelulusan langsung dapat suami. Tidak apa-apa rapot jelek. Nilai tidak A, yang penting dapat laki-laki. Begitulah kata seorang ibu asal Malaysia tentang putrinya Syakila Mizam 17 tahun yang viral di media sosial. Dikutip dari Mstar pada Senin 10 Juni 2022, video tersebut diunggah di akun TikTok @kilamizam05. Ketika dihubungi Mstar gadis yang berasal dari Terengganu, Malaysia itu menceritakan kisah lengkapnya. Syakila memang telah bertunangan dengan kekasihnya pada 11 Maret 2022 lalu. Syakila mengaku pertunangan itu digelar atas persetujuan kedua belah pihak keluarga. Awalnya Syakila dan pacarnya yang bernama Nazirul berencana menikah tahun depan. Namun pihak keluarga Nazirul meminta rencana pernikahan dipercepat. Mereka takut Syakila berubah pikiran sebab Nazirul telah berusia 27 tahun. Syakila pun punya alasan sendiri mengapa ia memutuskan untuk menikah muda. Menurut rencana, pernikahan itu akan digelar pada bulan Oktober. Meski masih muda, Syakila merasa sudah siap menghadapi kehidupan berumah tangga. Perkenalan singkat dengan Nazirul selama 8 bulan bukan masalah baginya. Syakila kini masih bimbang apakah dia akan melanjutkan sekolah atau tidak. Namun calon suaminya tetap akan mendukung bila Syakila ingin lanjut sekolah. Kini videonya di TikTok telah ditonton hingga 2 juta kali. Gadis yang bersekolah di sekolah menengah kebangsaan Kijal, Kemaman, Terengganu itu mengaku sempat mendapat banyak kecaman. Namun, hal tersebut tak menyurutkan niatnya untuk dipersunting sang kekasih.